khususnya kepada BUMDes ya, Abadi Ading, karena tidak mudah mendatangkan beliau-beliau ini. Beliau ini sangat padat kegiatannya, tapi karena BUMDes ini khususnya di Desa Uling ini telah tentu menghasilkan salah satu bidang usaha yang memproduksi arang-arang burung, di mana tadi sudah disampaikan yang bisa dipasarkan langsung ke luar negeri, yaitu negara Swedia. Makanya tentu beliau harus hadir, karena tidak mudah dari mungkin 75.000 desa yang ada di negeri ini, ya Pak, lebih 75.000 ya desa. Nah, ini salah satunya, ini Desa Uling yang sudah bisa memproduksi ya, hasilnya bisa dipasarkan lagi ke luar negeri. Masih sangat sedikit, jadi ini harus menjadi kebanggaan kita. Oleh karenanya juga kami sangat mengapresiasi BUMDes Abadi Uling ini atas kerja-kerjanya yang tentunya tidak kenal lelah, selalu tekun berusaha sehingga bisa hari ini kita saksikan bersama hasil karya nyata dari anak-anak kita yang ada di Desa Uling, Kecamatan Kintong. Kita